Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Muhammad Hasan melaksanakan inspeksi ke sejumlah kodim di jajaran Korem 011 Lilawangsa. Di mana kali ini Kodim 0106 Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi Gayu, Kecamatan Lutawar, Rabu 17 Mei kemarin menjadi tujuan Pangdam. Di mana Dandim dan seluruh prajurit diberikan apresiasi karena satuannya memiliki progres dan kondisinya terus maju dan berkelihat dengan tugas-tugas yang diamanahkan. Penyambutan Pangdam dan Ketua Persit turut diwarnai tari gol khas Gayu oleh anak-anak prajurit. Pada kunjungan kerja kali ini, Pangdam turut didampingi antara lain Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Pengurus Daerah Iskandar Muda Nyonya Ririk Hasan, dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana, para asisten Kasdam IM dan rombongan yang hadir. Setelah menjabat Pangdam Iskandar Muda yang baru, Pangdam perlu meninjau seluruh prajurit. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membina prajurit agar lebih mengutamakan tugas. Selain demi membantu keamanan, juga membantu meningkatkan ketahanan pangan bersama masyarakat setempat di wilayah Kodam Iskandar Muda, khususnya di daerah Kabupaten Aceh Tengah yang ada di jajaran Korem 011 Lilawangsa. Berkaitan dengan tugas prajurit secara umum, Pangdam mengajak agar prajurit menghayati tugas dan profesi yang dimiliki, yang indikatornya lewat jiwa dan raga untuk negara dan bangsa. Prajurit diminta berpikir positif, khususnya kepada Babinsa agar menjadikan masyarakat sebagai bagian dari keluarga. Dan baik ketika Dandim, Beramil, Babinsa sampai ke prajurit terendah, itu semua tugas-tugas sangat bermanfaat. Prakteknya ada di para Babinsa semua, sehingga saya berharap bahwa para Babinsa bisa mengupgrade diri, bisa menambah pengetahuannya untuk memaksimalkan teknologi yang ada untuk dimanfaatkan pada tugas kita. Pangdam menegaskan prajurit harus terus memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga nantinya menjadi kekuatan dengan tantangan tugas.